Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatnya udah Ketemu lagi 111. dengan saya, Derosa Otomotif. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview beberapa stok unit. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara-saudara semua. Paling tidak, saya bisa memberikan informasi terupdate atau stok-stok unit yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa semua. Baik, kita cek out. Oke, baik. Berikut ini adalah mobil Honda Freed tahun 2012. Tipenya tipe PSD. Bertransmisi otomatis tahun 2012 warna putih. Kita akan cek untuk fungsinya. Pintunya yang sebelah kanan. Nah, ini masih otomatis ya. Baik. Kita cek juga yang sebelah kiri. Honda Freed tahun 2012 bertransmisi otomatis warna putih tahun 2012. Profil ban 185/65 ring 15. Campiro ya, Campiro Eco. Untuk umur ban 2020 bulan 3. Insyaallah mobilnya bagus nih. Sekarang mobil Freed ini sangat langka. Harganya pun sangatlah luar biasa mahalnya. Ini kita jual di kisaran 145 juta ya, saudara. Insyaallah mobilnya aman. Nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk kondisi pun kolong-kolongannya semua kita cek, tidak ada yang bekas eksiden ataupun bekas banjir. Mobilnya terkendali, aman. Kalau kotor wajar ya, namanya di bawah. Dan juga mobilnya memang belum dirapihin sama saya. Ini kita jual 145 juta, masih bisa nego. Kita cek untuk kap mesinnya, masih ori bawaan dari pabrik ya. Mesinnya pun aman, suara mesinnya tidak ngelitik, stabil, langsam. Dan untuk apron maupun bullhead, rangka dan tulang-tulangan semuanya masih aman terkendali. Insya Allah mobilnya bagus ya secara overall. Honda Freed tahun 2012. Kaki tadi saya udah test drive, masih enak banget, nggak ada masalah.
untuk interior semuanya masih cukup bagus ya. Kursinya yang tengah captain seat. Plafon semua bersih, bening. Yang tipe PSD, bukan tipe SD atau tipe SD ya, tipe S. Ini yang tipe E. Untuk kilometer tahun 2012 masih sangat normal. Setir-setirnya pun dia sudah retractable head adjuster ya. Spion dalam fix. Semuanya masih original, hanya bullhead. Semuanya masih original, hanya radio tip diganti touchscreen. Dan ini radio tipnya yang model bagus ya, saudara. Semua grip-grip setirnya masih bagus nih. Setirnya masih bagus, masih kenceng, nggak ada yang leot. Dan di jok kursinya pun masih tebel, nggak tepos. Kita cek di spion. Spion retractable-nya berfungsi dengan baik ya. Spionnya berfungsi dengan baik. Pintu-pintu kita sudah cek berfungsi dengan baik. Mesin kita sudah cek. Sekarang kita cek AC. AC-nya wis langsung dingin, nyembur. AC-nya dingin banget ya, saudara. Insyaallah mobilnya bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara. Kita jual 145 juta. Masih bisa nego. Honda Freed tahun 2012, warna putih mutiara. Pajaknya di bulan 6, panjang ya tahun depan. Untuk SNK platnya plat Jakarta Barat. Oke, baik, selanjutnya Honda Jazz tipe RS tahun 2015, warna grey. Pajaknya di bulan Mei, panjang tahun depan. Untuk nilai pajaknya sekitar 3,7-an sampai 3,5-an ya, kurang lebih masih murah banget. Daerah Tangerang Kota. Yuk kita cek untuk kondisi mobilnya, interior semuanya. Dia kuncinya yang sudah engine stop bottom. Oke, kita cek. Untuk kilometernya yang sudah ditempuh baru 184 ya. 84.000. Untuk dashboard semuanya masih sangat bagus, tidak ada yang lecet, bening semua. Hanya head CD ya diganti dengan tip. Head unitnya kita ganti dengan TV touchscreen GVC. Nah, ini spion model fix. Sun visor sudah ada kaca di kemudi dan juga di bagian penumpang kemudi di depan. Nah, lampu kabin masih nyala tersedia ya. Untuk spion retractable-nya masih sangat berfungsi dengan baik. Kita cek AC-nya masih sangat bagus. Ya, AC-nya masih nyala berfungsi dengan baik.
mode AC-nya pun masih berfungsi dengan baik. Oke, kita ke mesin. Sekarang Honda Jazz sudah tidak keluar. Ini yang tipe pertama keluar, Honda Jazz RS, dan harganya pun sekarang sudah sangat-sangat langka. Nah, ini baru dapat banget nih. Ini asli ya, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mesinnya pun masih sangat garing, mobilnya jarang pakai. Semua di bagian depan bullhead maupun depan tidak ada masalah, tidak ada bekas eksiden atau kerusakan atau bekas nabrak atau bekas banjir, nggak ada. Insya Allah tulang dan sasisnya semua masih sangat rata, dan juga untuk dikap mesin masih sangat original bawaan dari pabrik. Oke, kita cek ya. Untuk bullhead depan semuanya masih rata dengan baik. Semuanya masih sangat rata dengan baik, dan mesin pun kering, tidak ada yang rembes, tidak ada suara yang pincang, langsam semua ya. Metiknya pun aman terkendali, tidak ada masalah. Dan juga untuk dikap mesin asli original bawaan dari pabrik. Jazz tahun 2015 bertransmisi otomatis tipe RS. Bodinya bagus banget ya, saudara. Kita jual 185 masih bisa nego. Warna grey. Semuanya masih sangat normal ya. Harga masih bisa dinego ya, saudara. 185 Honda Jazz tahun 2015 bertransmisi otomatis tipe RS. Itu paling tertinggi. Oke, baik saudaraku, berikut yang tadi telah saya sampaikan, semoga bisa menjadi pertimbangan inspirasi semua yang akan membeli kendaraan. Mohon maaf apabila dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.